Pelakon Emma Maembong terkilan dan kecewa apabila pembantu rumahnya yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri tiba-tiba menghilangkan diri hari ini. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Emma atau nama sebenarnya Fatimah Rohani Ismail berkata, dia tidak sangka pembantu rumahnya itu tergamak melarikan diri dan mengabaikan tanggungjawab terhadap mereka. Memetik laporan Harian Metro, saya tidak tahu kenapa dia lari sebab kami okey, tiada masalah. Sebenarnya saya suka dengan cara kerjanya yang bagus, rajin dan baik. Saya sayang dia hingga anggap dia sebahagian daripada keluarga. Suami saya pun sangat sayang dia. Saya tengok dia penat, saya bawa pergi beli belah, bagi duit suruh dia beli apa dia nak. Pelakon itu mendapat tahu pembantu rumahnya itu mungkin termakan kata-kata seorang lelaki yang ingin berkahwin dengannya sehingga sanggup melarikan diri. Katanya, bagi saya kalau betul nak kahwin, tak apa, cakap saja elok-elok dengan saya. Silap hari bulan saya yang akan beli baju kahwin dia dan siapkan pelamin sebab saya memang sayang dia. Emma mengakui sangat kecewa dengan tindakan pembantu rumahnya itu yang tergamak membalas jasa baik mereka selama ini dengan cara begitu.